Minggu lepas kita dah main game Buckshot Roulette bersama-sama di live stream. Dan hari ini saya akan main bersorangan di Roblox dan katanya lagi seram. So hello gang, welcome back to Father Cupid pecinta kakak anda. So hari ini kita akan main game Plunger Roulette. So ini game Roblox yang diadaptasikan oleh Buckshot Roulette yang mana kita kena berhadapan dengan seorang dealer bersama shotgun dan kena teka mana satu peluru yang kosong dan mana satu peluru yang hidup. So tanpa membuang masa, kita akan main game Plunger Roulette. Make sure saya muntahkan like dan subscribe kepada yang belum subscribe. So play. Right. Oh, tak ada casting. Tiba-tiba tu kat sini. Greetings. Level pertama, Gary lawan Mak Sabu. Alright. One liver is for blank. Hah? One liver plan unknown order. Ini bukan shotgun. Ini puyuh api. Dah apa ni? Liver are connected to bomb. Oh, Swiss. Swiss bomb. I advise you not to pull one. Alamak. Ini lagi meresahkan. Ini lagi ngeri daripada shotgun. Alright. So kita kena pilih mana satu Swiss bomb yang betul dan mana yang tak hidup. Alright. Apa benda ni? Toggle switch. Switch are connected bomb bioton. Alright, ada berapa yang hidup? Alright, saya cuba tekan eh. Macam mana saya nak pindah ke dia? Oh, yang ni pindah ke dia. Eh, bukan, aku tekan. Nasib baik. Oh, nasib baik mati. Nasib baik itu tak hidup. Alright, apa empat ni? Switch connection with bomb biotons. Alright, cuba yang mana lah. Rasanya yang mana yang mungkin tak hidup. Alright, saya rasa berdasarkan fisarak saya ni, Saya rasa aku takut lah. Yang mana saya rasa yang ni. Saya rasa yang ni tak hidup. Nasib baik hidup balik. Ya Allah, aku salah. Nasib baik belum mati lagi. Zero that gameplay everyone professional moment. Alright, ni turn dia pula. Alright, tak hidup. Alhamdulillah. Alright, yang ni last, yang terakhir. Macam mana nak pindah ke dia? Saya nak pindah kat dia pula. Alright, mungkin dia tak main pindah-pindah. Dia main ikut turn. Maknanya ni yang terakhir lah. Saya cuba yang ni. You pull a last blank lever on yourself. Last blank, nasib baik kosong. As for that, I'm obligated to pass my internet. Benda tu, next turn. Oh, ini. Satu hidup, tiga mati. They enter the table a hidden sequence. Alright, satu hidup, tiga mati. Alright, kita kena tengok mana yang hidup. Saya rasa yang ni hidup. Apa kata kita tekan yang ni? Bismillah. Alhamdulillah. Yang tu mati kemula. Macam mana mu tahu? Ada dua je. Yang ni 50-50. Hidup atau mati. Yang mana satu? Komen tolong. Alamak, tak boleh. Aku bukan buat live ni. Kiri ke kanan. Mana satu, tolonglah. Tolonglah fikir. Bagilah petunjuk. Saya rasa yang ni. Saya rasa yang ni. Saya tekan. Bismillah. Satu nyawa lagi tinggal. Yang tu mati. Alamak. Dua hidup, satu mati. Oh no. Now lift lever we connected with your bomb during your turn. The number button present the amount time it can be used. Hah? Boleh skip ke? Oh, yang ni mati. Maknanya salah satu ni hidup. Sebab ada dua yang mati, satu yang hidup. Right, ni butang tu ni. Toggle switch. Switch connected of bomb by your turn. Tekan ni dia apa? Oh, macam tu nak pass kat dia. Nice. Right. Sekarang ni dia punya. Make sure kita tekan yang meletup. Supaya dia yang meletup. Nyawa saya tinggal satu lagi. Dia ada dua ni. Bismillah, saya rasa yang ni. Tolonglah meletup kamu. Tolonglah meletup kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sangat sengit. Satu-satu. Oh, dia pas kat saya. Tak ada kosong. Tak ada. Jangan cakap aku kena lah. Ha?
You are dead. Dia cakap satu hidup, dua mati. Dah satu kena kat dia, mana datang lagi satu yang hidup? Apa benda ni? Ini sangat tidak adli. Kau kalah Roblox pun macam ni, tolonglah. Mu ni menipu. Alright, kita try again. Alright bang, kita jumpa lagi. Welcome, welcome. Tak payah welcome akulah. Aku dah tahu macam mana nak main. Alright, level satu lagi. Alright, kita ada tiga nyawa. Dia dua je nyawa. Alright, dua hidup, dua mati. Bismillah. Saya baru tahu cara nak main. Kita boleh pass kat dia rupanya. Alright, apa kata kita pass kat dia dulu? Alright, kita pass kat dia. Aku tekan yang ni. Confirm hidup. Ini confirm hidup. Tak hidup, ya Allah. Ya Allah, tak hidup. Bang, membunuh diri sendiri, bang. Alright, satu mati, satu hidup. So, salah satu ini adalah hidup dan mati. Alright, tak apa, aku passing kat dia lagi. Oh, ada limit lah. Tinggal dua lagi limit kita. Aku baru pasang. Alright, kita terangkan ini. Bismillah. Alamak, yang ni yang hidup. Dia passing kat saya. Kenalah aku. Kenalah aku. Alright. Nyawa saya bawa ada dua. Ada dua lagi. Dia ada satu. Alright. Yang ni. Yang ni mesti kena kat dia ni. Yang ni mesti kena kat dia. Dia confirm ni. Alright. Salah satu je yang tak hidup. Jangan cakap ada tiga yang hidup. Kita tekan yang tengah. Come on bang. Let's go bang. Ajam menunggu. Tak kenalah. Dua ni hidup. Kenapa buat? Why do this to me? Kenapa buat macam ni kat aku? Alright. Yang ni kita passing kat dia. Confirm. Confirm. Kita passing kat dia. Kita passing kat dia. Confirm. Confirm hidup. Here we go. Let's go. Memang mantap sekali. Gary is dead. Mat Sabu Bank Custom win. Memang mantap. Kita menang. Level yang kedua. Alright, tadi level pertama. Nyawa sama. Ada empat-empat. Now, how about make thing more interesting? Apa interesting? Oh, dia bagi barang. You receive item each round to use with your turn. Two each item each. Right, ada air. Alright, air pun sini. Ada air lagi, mantap. Ada dua air. Air ni tambah nyawa tak silap saya. Satu hidup. Tiga mati. Right, ada lima turn kita untuk passing kat dia. Apa kata kita passing lima-lima kat dia, betul tak? Right, kita cuba, kita cuba. Let's go. Here we go. Bismillah. The moment of truth. Tak hidup lah. Alamak, sound ni buat aku debor. Kenapa minum air? Nyawa mu tak gerak lagi. Right. Tak hidup yang ni. So maknanya salah satu ni yang hidup. Yang mana ni? Ya Allah, tolonglah fikir. Tolonglah fikir malam-malam. Bismillah. Saya rasa yang ni. Saya rasa yang ni. Tak ada ke hint mana-mana. Bismillah. Ni kat aku. Ni kat aku. Nasib baik. Alamak, dia passing kat saya. Yang ni confirm. Berapa tu? Dia gari aku. Alamak, dia gari aku. Tak boleh gerak. Hidup balik. Mantap sekali. Nyawa saya hilang satu. Tinggal tiga. Alright, dapat barang lagi. Mari tengok barang apa. Ada gari. Kita boleh gari dia. So gari dia ni kita boleh skip. Alright. Ada kanta. Macam mana nak tengok kanta tu? Alright, macam mana ni? Nak pakai gari dulu ke? Alamak. Dia jalan dulu. Okay. Gari dah hilang. Apa kata kita gari dia, betul tak? Kita gari dia tak? Macam mana? Alamak. Kita try gari dia ataupun kita minum air dulu. Saya tak tengok kanta lah. Kita gari dia. Kita gari dia. Alright. Aku gari mulu. Pakai benda tu. Lepas tu baru guna kanta. Alright. Macam nak tengok? Macam mana nak tengok? Macam mana aku nak tengok? Tak boleh angkat mata. Apa ni aku? Tak nampak. Weh. Ini skim. Tak boleh angkat mata weh. Kenapa buat ni? Alamak, dia scan aku lah. Oh, boleh pilih gini kot. Boleh pilih macam ni. Salah satu je. Alamak.
Right, so oh macam ni, macam ni, macam ni. So ini dua ni hidup, warna hijau. So yang antara dua ni yang kita tekan yang ni, sebab dia tak boleh gerak. Passing kat dia. Right, kita passing kat dia. Bismillah, bismillah. Hidup, tolonglah hidup. Tolonglah bom hidup. Mantap sekali. Memang mantap, tiga sama. Yang lain semua mati. Jangan risau, jangan cakap mu ada simpang spare lah. Right, tekan lagi. Jangan risau, jangan risau. Saya rasa tak ada benda-benda. Semuanya mati kat sini. Right, yang ni pun mati juga. Memang mantap sekali. Next round. Right, ada barang benda lagi. Dia apa ni? Bandage. Yang ni tambah jawa. Yang ni bandage untuk apa? Tantal lagi. Memang mantap. Alright, dua hidup, dua mati. Mantap sekali. Apa kata saya tambah nyawa tak? Try minum dulu. Mantap. Tambah nyawa dulu. Kita try kantal dulu. Try kantal. Macam mana nak try? Magnifying. Hah? Aku dah check a level that has been pulled. Aku dah tekan lah kantal ni. Eh, tekan. Aik. Alamak, dia tak bagi pakai banyak kali ke? Game ni wasap lah ni. Boleh tekan weh. Regain one health. Yang ni allow you to pull level without any risk. Oh, yang ni lain lah. Dia bukan macam game Bloodshot Roulette. Allow you pull level without any risk. Alright, saya try tekan yang ni. Alamak, alamak, suspend. Oh, mantap sekali. Alright, ada dua hidup, dua mati, betul tak? Salah satu ni hidup. Alright, boleh tekan kantar. Kita tengok. Kita tengok ini. Alamak. Oh. Oh. Faham, faham, faham. Yang ni hidup, yang ni hidup, yang ni hidup. Kita bagi dia. Kita bagi dia, Gary. Here we go, Gary. Let's go. Mantap sekali. Gary, dua kali pun kena. Memang mantap. Gary. Ha? You like that? Ha? Right. Oh, dia ada bandage lah. Dia ada bandage dengan tukul. Tukul untuk apa? Jangan cakap ini hidup. Alright, mantap. Next round. Dapat barang lagi. Dapat tukul. Tukul untuk apa? Nanti kita tengok. Ada kantar lagi. Mantap. Saya tengok tukul untuk apa. Berapa tu? Tiga hidup, dua mati. Alright. Bismillah. Ah, alhamdulillah. Tukul untuk apa? Slammer a lever with bomb deal 2 damage. Alright. So macam, kalau macam tu kita kena guna ni dulu. Kita kena guna kantar dulu. Right, saya try tengok yang yang ni. Memang mantap. Memang mantap yang ni hidup. Yang ni hidup, kita pakai tukul. You should mean to use the button first. Are you sure to mean to use the button first? Oh, aku tekan button dululah. Haa, gitu. Right, kita ketuk yang ni. Dua damage. Mati terus Gary. Memang mantap sekali. Matsabu wins. Memang mantap. Alright, last round, round yang ketiga. Weh, susah juga Roblox ni. Susah juga weh. Alright, ada 7 skip. 4 item each. Alright, kita dapat air. Lepas tu, kantar. Dapat gari, mantap sekali. Dapat bandage, memang mantap. Ada 4 item dia bagi kita. Oh my god, ni 1 by 1. Alright, apa kata kita tak ada tukul lah. Kita tengok mana satu yang hidup. Kita tengok yang ni. Adakah ini hidup? Tak, yang ni tak hidup. Maknanya yang ni hidup. Yang kiri hidup. Right, so kita passing kat dia. Jadi aku tahu mana jawapan yang betul. Mu tak ada kantai. Oh, tak ada. Ha, here we go. Dua nyawa tolak. Mantap sekali Gary. Menguncaklah Gary. Bismillah. Memang mantap sekali. Dua nyawa Gary hilang. Eh, satu. Tak ada tukul lah. Ada satu je. Right, tak ada dah. Right, dapat barang dia. Dapat bandage lagi. Yang ni kantar juga. Mantap lah. Terima kasih developer. Terima kasih Gary. Mantap. Terima kasih developer Roblox ni, baik sikit. Dua merah, dua hijau. Alright, dua hidup, dua mati. Alright, dia pakai kantar lah pulak. How interesting. Jangan buat interesting gitulah. Mukamu yang interesting. Alamak, tekan yang tu. Oh, tak hidup. Alright, so sekarang ni kita kena pilih sama ada antara tiga ni. Bismillah. Apa kata kita pakai kantar? Bukan, bukan, bukan. Kita passing kat dia. Kita passing kat dia. Kita passing kat dia. Kita passing kat dia. Saya rasa yang ni hidup. Yang ni hidup. Yang ni hidup. Saya rasa ni yang ni hidup.
Alright. Bismillah. Sekali. Memang betul Gary. Nyawa dia tinggal 4. Nyawa saya tinggal berapa? 41. Mantap sekali. Alright. Dia minum air lah. Oh, maknanya ni hidup. Kali ni tekan yang ni mati, yang ni hidup. Alright, kita passing kat dia lah. Passing kat dia. Gary, are you ready? Here we go. Banyak yang tukar dia weh. Dia nak comeback ni. Yang tadi dah mati. Oh, sebab dia minum air. Oh, macam tu air berfungsi. Oh, saya faham, saya faham. Alright, barang dia tak ada. Barang dia ada. You don't seem have enough space. Alamak, ruginya. What a shame. Ya Allah, dia menghina aku. Ruginya tak pakai barang. Alright, satu hidup, dua mati. Alright, kita kantar dulu. Kantar ada dua ni. Alamak, dia pakai dululah. Wah, how interesting. Jangan macam tu, Gary. Alright, tekan untuk diri dia. Alright, dia tekan untuk diri dia, dia tahulah yang ni tak hidup. Alright, so sama ada antara dua ni hidup. Mari kita tengok yang ni. Ah, here we go. Dapat dah clue. Aku tahu yang mana hidup Gary. Aku passing kat mu. Alright, kita passing kat dia. Are you ready? Bismillah Gary. Jangan muka sedih sangat Gary. Memang mantap sekali. Alright, kita mendahului Gary dengan 6-3. Alright, mantap. Yang tu tak ada. Alright, next round. Alamak, ruginya tak pakai lain. Ada Gary lagi, mantap. Habis dah barang. Dua hidup, dua mati. Kita kena habiskan barang kita. Apa kata saya minum air, betul tak? Jadi kantar lagi lah. Will you look at that? Alamak, dia bagi ayat suspend. Alright, kalau dia tekan untuk diri dia, mesti tak ada ni. Mantap sekali. Dia tekan untuk diri dia. Apa kata saya tengok kantar dulu? Ataupun kita tambah nyawa tak? Apa kata tengok kantar? Kita gadi, kita gadi dia. Kita gadi dia. Kita gadi dia. Alright, kita gadi dia. Okay. Lepas tu kita tengok kantar. Saya rasa nak tengok yang ni. Adakah yang ni hidup? Alamak, betul sekali yang tu hidup. Alright, aku passing kat dia. Jadi, here we go. Bismillah. Bismillah, Gary. Sedihnya muka. Sekali. Memang mantap, nyawa Gary tinggal dua lagi. Cengek dah muka dia, ya Allah. Sabar Gary. Alright, sekarang ni apa kata kita minum air? Kita minum air. Saya nak habiskan air ni sebab nanti tak dapat barang. Saya tekan yang ni. Alright, dia tekan yang tu untuk dia. Habis dah. Alright, barang apa yang kita dapat? Dapat tukul, memang mantap. Dapat tukul lagi, mantap lagi. Dapat Gary, sangat mantap. I like that. Alright, dua hidup, tiga mati. Berapa lama round nombor tiga ni? Alright, dia bandage nyawa dia lah. Nampak tak tu, dia simpan tukul tu. Dia nak makan beg aku ni. Alright, dia tekan yang tu untuk diri dia. Sekarang ni untuk diri kita pulak. Saya tak nak kantar tau ni. Apa kata saya? Alamak, kalau saya salah dua ni, dia pakai tukul dia, mati terus ni. Saya try gari dia lah. Saya try gari dia. Saya try gari dia. Bismillah. Alright Gary, saya passing kat mu ni. Alright, kita try tekan yang tengok eh. Yang tengok eh. Gary, bismillah. Alamak. Alright, round kita sekali lagi. Sebab dia ada gari tu. Gary digari. Alright, kita pass dekat dia lagi. Mana satu nak ambil ni, ya Allah. Apa kata kita tukul dulu? Kita tukul. Saya nak try yang... Alright, kita try tekan yang ni lah. Try tukul yang ni. Jadi, tolonglah betul. Dapat dua. Macam sekali, ya Allah. Dengan aku kejut. Gary tinggal satu lagi nyawa, weh. Alamak. Dia minum air. Dia tekan suka hati dia je. Alright. So ni tak boleh pindah kat dia tau ni. Mesti kena kat aku ni. Apa kata kita minum air? Mantap sekali. Memang mantap. Bijak kat aku tengok. Bijak. Alright, tekan yang ni. Mantap. Selamat, kita selamat. Kita selamat. Alright, ada barang dia. Ada air lagi. Mantap. Tukul. Mantap. Gari juga. Mantap juga. Sabar Gary. Aku gari mu Gary. Alright, ada dua hidup, dua mati. Nyawa tinggal satu lagi. Kalau kita dapat kalahkan dia satu ni, confirm menang ni. Alright, dia tekan yang tu. So kalau dia tekan yang ni, kita tak tahu sama ada yang ni hidup ke tak. Sebab yang ni, dia minum air ni, dia jadi kebal. Alright,
So mungkin ada dua yang hidup ataupun satu je yang hidup antara tiga ni. Saya cuba gari dia dulu. Sabar jap. Tak boleh gitu. Saya tak boleh passing tu. Saya tak boleh passing tu. Ah sudah. Aku dah buat silap. Ah sudah, tak boleh passing. Alright, saya tengah minum air juga. Saya tengah minum air juga. Ha, aku lawan balik bergeri. Aku lawan balik. Saya tekan yang ni. Alright, saya tekan yang tu. Alright, dia tekan untuk diri dia. Mantap sekali game ni. Kita menang. Matsabu wins. Menang. Yeay. Memang mantap. Alright. Pelanggar roulette. Ada lagi ke? Ada dah. Mati player. Weh, boleh main dengan beramah. Boleh main dengan fan aku. Siapa nak main? Siapa nak main lawan dengan saya? Komen kat bawah. Kita main sama-sama. Saya tekan jadi benda ni. Living in the middle of the match may result time out. Oh, kalau main, kalau main ramah-ramah tak boleh tinggal dalam match. I understand. Oh, boleh buat kod macam ni. Mantap sekali. Komen kat bawah siapa nak lawan dengan saya. Siapa yang nak mencabar saya. Saya dah professional. Jangan tayar. Tayar kabar gitu. Nanti kita buat dalam live, insyaAllah. So yang tadi saya main rupanya the tutorial. Dia suruh select a level. Ada satu je select level. Tutorial. Tak ada level lain lah. Oh, yang tadi tutorial lah. Punyalah susah. Mungkin dia buat tutorial bukan untuk kita main game ni, tapi untuk main multiplayer, lawan dengan orang. Oh, saya faham, saya faham. So itulah dia game Plunger Roulette daripada Roblox. Satu game yang dia berkonsep macam Buckshot Roulette, tapi saya rasa macam daripada sound dia, daripada mendebarkan dia tu, saya rasa seronok lah game ni. Sebab apa? Sebab yang paling seronok sekali, kita boleh main multiplayer dengan kawan-kawan. So kalau korang nak main, boleh search je Plunger Roulette. Tak ada link. Ada link, insyaAllah ada link kat bawah. Ataupun search je Plunger Roulette dekat Roblox. So satu game yang baik. Saya suka game ni. Boleh ajak kawan-kawan korang main. Tag dekat bawah ni, ajak dia main game macam ni. Boleh komen pendapat saya kat bawah, apa saya mau fikir pasal game ni. Thank you so much for watching daripada awal sampai habis. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Kita akan jumpa pada next video. Bye-bye. Jumpa semula. Bye-bye.